Alright, masih lagi bersama dengan kami Ramal Laptop. Terus menghantar tweet-tweet anda. Tweet ke 4,000 dan 5,000. Anda akan bawa balik sepasang baju Melayu Jackal. Fah, cakap pasal baju raya ni. Ini dah tengah bulan dah ni. Lagi 15 hari lagi dah nak raya. Betul. Persiapan raya you. Baju raya, langsir raya, sofa raya, kasut raya. Kan balik kampung, buat apa nak beli semua tu? Oh, ya ke? Tapi baju raya kena belilah kan? Baju raya kena beli. Kalau baju nak tempah mana sempat? Baju raya mungkin dalam masa terdekat lah saya lagi beli. You tak payah nak pening-pening lah, Fah. Tak payah susah nak beli. Orang akan terkejar-kejar kat you nanti lebih. Pergi 11street, Fah. 11street.com.my? Ya. 11street.com.my sekarang ni senang aja. Kenapa? Ada banyak koleksi baju raya? Banyak koleksi baju raya berjenama dengan siap potongan 50% discount. Kejap. Saya beli sekarang juga Tak payahlah nak beli sekarang. Tengah kerja ni kan? Kejap lagi Sabar sikit. Okey, kita bersama dengan siapa sebenarnya? Alamak, jatuh handphone aku. Kita sekarang di studio, kita ada Ameng Spring. Alhamdulillah. Kita ada Diana Ameng. Dan yang si comel ni, kita ada Heliza. Helmi, apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudi luangkan masa di Meletup. Sebenarnya kita... Alhamdulillah. Terus behave. Okay, sebenarnya mereka sebenarnya mewakili Usrah Fitrah, kumpulan Usrah Fitrah yang akan menganjurkan HASA 1.0. Betul tak? Betul. Himpunan Artis Sayang Al-Quran. Pada 27 hari bulan 27 hari bulan Juni. Kita tanya Abang Amir. Abang Amir terlibat dalam program ni. So, boleh ceritakan sedikit apa sebenarnya? Saya pun tak tahu macam mana dia bermula dengan saya ni. Mungkin dia orang tahu saya dah mula mendekati Atukah Al-Quran. Betul. Jadi mungkin dia orang nak test kot. Ini semua Allah bagi jalan. Sebenarnya kami kagum dengan Abang Amin. Sebab 100 kali khatam Al-Quran. Selama 5 tahun. Masya Allah. Kali khatam Al-Quran. Saya ikhrak pun baru buku 3 bang. 100 kali. Lebih lah. Tak terkira. Sebulan dua kali. Lepas tu saya duduk 6 tahun. Allah. Kira lah. Yang tu tak pelik bagi saya. Sebab saya pernah baca satu cerita ni. Imam Syafi'i. Dia kata Quran. Satu sekali siang, sekali malam. Macam mana tu? Betul. Masya Allah. Lagilah. Itu korang baca-baca. Macam mana? Bagi saya 100 kali tu tak pelik. Kan? Yang tiap-tiap hari 2 kali. Sebulan 2 kali pun kita dah rasa. Terdiam dulu. Terima kasih. Apa ni? Yang A di atas A ni lagi terdiam lah. Tapi sebenarnya untuk menonton anda semua juga, Nabi akan berangkat ke Kota Mekah pada minggu hadapan untuk menunaikan umrah. Doakan kami. InsyaAllah. Doakan saya selamat pergi, selamat balik. Amin. InsyaAllah. Okey. Pasal HASA ni. Sebenarnya kalau kita tengokkan bulan Ramadan ini akan dikaitkan dengan Al-Quran. Dan kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah itu sendiri, di mana turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan ini sebagai petunjuk bagi manusia dan juga menerangkan antara pemisah antara betul dan juga salah. Maknanya kata dalam bulan Ramadan ini, Allah sangat sayangkan kita, maka Allah turunkan Al-Quran. Dan Masya Allah, mudah-mudahan himpunan Artis Sayang Al-Quran ini bertepatan anjuran kita ini untuk mengikuti seperti mana hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan bahawasanya sesungguhnya mereka yang mengangkat Al-Quran ini akan mendapat perlindungan arasy Allah SWT pada ketika tidak ada perlindungan melainkan perlindungan Allah semata-mata ketika itu. Sebab itu kita nak buat program HASA ini untuk mengajak terutamanya penggiat-penggiat seni yang mempunyai ramai follow macam Nilofa. Ada dah tulis Nilofa punya ni, jemputan kan? Kita nak ajarkan Nilofa. Dan ramai lagi insyaAllah penggiat seni yang mungkin belum dapat jemputan daripada kita, datang je. Macam mana dengan orang luar, public? Ini kita fokuskan dah. Usrah Fitrah itu pun sendiri sebenarnya usrah yang dikira khususkan kepada penggiat seni. Jadi ini kesinambungan dia lah. Kira program ni ialah untuk mengajak orang yang berada dalam industri seni untuk terlibat sama. Ya, betul. Supaya insyaAllah. Berapa orang anggarannya? Kalau boleh kita punya anggaran? 300. 300? 300 orang boleh pergi. Tapi hari mungkin orang terfikir, nak datang kena baca Quran ke tidak? Kita ada
kori-kori khas, artis-artis yang akan baca kan. Antaranya Amin, Johan Ashari, Raza Ahmad. Mana surah yang kita tahu, kita boleh baca sekali lah. Ya, sebab kita dengar akan tu dapat hadiah Al-Quran juga. Dan okay, boleh berbuka puasa sekali insyaAllah. Terawih sekali. Dan ada persembahan selama satu jam, persembahan macam teater. Okay, back to nama-nama artis yang akan terlibat pada 27 hari bulan ini. Okay, yang insyaAllah akan membuat persembahan. Contohnya macam yang akan baca Al-Quran sendiri, Abang Raza Ahmad, Johan Ashari dan juga Abang Amin insyaAllah. Ya, juga saya tengok Johan Ashari punya video tadi dia baca Quran. Ya Allah, sedap. Oh, memang subhanallah. Sebab dia sebenarnya dulu pernah belajar pondok. Dan yang dah sudi untuk hadir alhamdulillah, contohnya macam Ira Fazira and then Prof Muhaya, Adik Sariati. Dr. Tengku Fazila Kamsah, Dr. Tengku Asmadi. Ramai tu dalam 150 orang. Dan juga yang paling kita rasa sebab sekali sebenarnya, contohnya David Teo yang bukan Islam tu pun sudi nak hadir. So memang kami rasa saya nak mendengar. Ya, betul-betul. Macam dia nak pergi tu. Semalam dia sebab berpantun kat saya. Dia pantun apa? Tak ingat apa benda tak. You memang the bomb lah kalau pantun-pantun. Okey, sekarang ni kita yalah, dah masuk fasa kedua puasa kan. So, just nak share lah aktiviti bulan Ramadan. Anda semua macam, Heliza sendiri macam mana? Rutin harian berpuasa tu. Sekarang ni sibuk, ada pengemaran apa-apa ke tengah? Aktiviti Ramadan lah kan. Lepas Ramadan ni ada syuting, tapi untuk dalam Ramadan ni macam biasa aktivitinya bercakap lah. Dia pergi program, buat sharing, gitulah. Sedena sendiri? Samalah. Sama juga pergi lebih pada sharing buku puasa. Sebenarnya macam kita boleh cerita sikit pasal Thai for Seville kan? Silakan. Kami lah, saya Liza Helmi dan juga Fin Jamal dan juga Kak Farah Fazana pergi ke Sepanyol untuk melihat Muslim di sana. Dan kita balik ke sini ni kita nak mengutip dana untuk Tile for Seville. So kalau nak tahu lebih lanjut boleh pergi ke www.ukwahforumah.org. ukwahforumah.org. Sebab ni kira macam kita nak bina masjid dekat sana. Spain dulu kan ada beribu-ribu buah masjid, tapi sekarang ni ada tinggal 6 buah masjid saja. Dah dihancurkan kan. Dah bertukar menjadi gereja. Betul. Rasa sama saya nak tanya Abang Amin sendiri, macam bila 5 tahun berpisah kan, jadi bila balik berjumpa dengan keluarga dan anak-anak, apa perasaan yang paling tak boleh di... Perasaan tak dapat digambarkan. Tak dapat digambar, Abang. Sebenarnya saya pun tak pernah terfikir untuk dapat kembali bersama keluarga. Saya ingat sudah kat dalam je. Sebab saya menghadapi tuduhan ataupun hukuman yang panjang. Jadi saya tak menaruh apa-apa harapan sebelum tu. Tetapi sedikit demi sedikit tu masa tu akan sampai. Dunia sentiasa berputar kan. Betul. Dan alhamdulillah dengar Al-Quran juga sebenarnya. Saya boleh lalu benda-benda. Itu dia kelebihan dia bang. Macam mana mungkin boleh kongsikan memandangkan bulan Ramadan juga. Dia tahun pertama memang teruk. Tahun pertama memang saya dah lost habis lah. Memang dah kosong, fikiran kita dah kosong. Dan kita rasa macam kita dah mati lah. Soalan-soalan macam tu. Sehingga satu hari tu seorang pegawai penjaga datang. Dia kata, "Ameng, aku nampak kau ni dah teruk." Dia sebenarnya hidup dalam penjara ni senang. Kau cari satu benda yang boleh untuk kau isikan masa kau dalam ni. Jadi saya memilih Al-Quran masa tu. Saya terbuka hati untuk sentiasa mendekati Al-Quran. Dan alhamdulillah sedikit demi sedikit dia memberi satu semangat. Apa kekuatan Al-Quran yang dia memberi satu keyakinan. Keyakinan yang luar biasa. Yang selama ni kita dah hilang, kita dah tak ada benda tu, bila kita baca dan apabila saya dekat dengan Al-Quran, benda-benda yang saya tak pernah terfikir dia datang sendiri. Antaranya satu deposit show yang kita tak pernah terfikir, show tu lambat lagi tapi kita dah dapat deposit. Macam tu. Dan banyak offer lah. Banyak offer yang saya sekarang tengah buat adalah offer semasa saya masih dalam penjara lagi. Rezeki kat mana-mana pun dia boleh datang. Tapi yang paling penting macam abang cakap, abang ingat abang akan berada lama, tapi tengok tak lama lagi abang akan menyambut hari raya bersama dengan keluarga. Jadi sekarang dalam bulan Ramadan ni saya banyak habiskan masa saya bersama dengan keluarga. Apa pesan abang untuk mereka di sana tentang Al-Quran, membaca Al-Quran? Sebenarnya tak rugi langsung belajar Al-Quran. Memang dia bukan saja mujizat untuk di akhirat, tetapi di dunia lagi kita dah nampak. Kita dah rasa dah dapat spirit. Kita nak tanya lagi dengan Abang Ameng. Apa lagi, apa plan Abang Ameng sekarang ni? Adakah Abang Ameng akan kembali ke dunia hiburan atau Abang ada plan Abang sendiri? Sebenarnya masa kat dalam tu, banyak plan lah. Banyak plan, kalau saya panjang umur, kalau saya dapat peluang keluar, banyak yang saya rancangkan. Di antaranya saya nak buat satu CD bacaan Al-Quran. Nak buat satu CD. Dan saya juga nak buat satu album nasyid bersama dengan anak-anak saya. Oh, itu dia. Lagu-lagu saya dah ada. Tiga orang kan, Abang? Tiga orang anak. Tiga orang.
Saya dah mencipta lagu dalam penjara tu lebih kurang dalam 30 buah lagu. 30 buah lagu? Ya. Dan semuanya berunsur Islamik lah. Islamik. Kita sama lah, dia lagu, lagu Mari Solat, Cintai Rasulullah, Cintai Al-Quran. Macam itulah lebih kurang. Dan saya nak buat lagu tu dengan anak-anak saya yang 3 orang tu lah. Dan anak-anak saya yang 3 orang pun boleh menyanyi lah. Itu dia. Mana tak terlepas dia kuah. Dah daging sendiri. Tetapi nampaknya yang benda tu tertangguh lagi. Sebab sebenarnya saya dah dapat banyak undangan sebelum tu. Masa saya dalam penjara tu dah nak memenuhi undangan-undangan tu. Sekarang saya memenuhi undangan ni dulu. Okey. Apa? Banyak lagi. Bang, kita ada request. Request daripada kru-kru daripada anak-anak yang ada kat sini semua nak dengar nyanyian abang. Rindu ni. Boleh, rindu ya? Ni. Okey, Khalid Basker. Khalid Basker, masa dia. Khalid Basker, sedia. Lagu apa dia, bang? Apa-apa boleh. Apa-apa, Khalid Basker main je. Kau jangan nyanyi Charlie Puth pula. Nak bangun ke? Duduk. Boleh duduk je. Boleh. Tergamaknya dirimu mengiris hatiku. Tidakkah di hatimu punya perasaan? Sampainya hatimu meninggalkan aku. Di manakah janji mu yang setia? Oh, alright, terima kasih banyak, bang. Terima kasih banyak. Hilang rasa rindu. Tak ada rasa lain. Saya nak suruh, saya nak minta Diana dengan Rizal recap balik tentang Hasa 1.0 ni pada 27 Jun nanti. Sebelum tu saya nak tambah sikit, Masya Allah kan, kehebatan bila kita mendekati Al-Quran itu sendiri. Sebab dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik antara kalian ini adalah orang yang belajar dan mengajar Al-Quran. Dan bila Abang Amin tadi nyanyi, dia rasa lain daripada sebelum ni. Dia rasa zuk dia, ya Allah, saya di depan kita ni dah berjuga-juga dah air mata walaupun baru sikit. Itu kelebihan dia. Saya tak sangka sekali dalam hidup saya, saya dah mempunyai 40 orang murid yang belajar Al-Quran. Itu dia, ya Allah. Masya Allah. Itu memang saya tak pernah terfikir sebelum. Masya Allah. Tak lebih lagi 41. Amin. InsyaAllah. Dalam tempat itulah. Allah Rabbi. Memang saya tak pernah terfikir. Dan benda-benda dia rasa, bang, kalau ada masa yang banyak ni, saya memang nak dengar semua cerita abang ni. Tak apa, kejap kita cerita backstage. Okay, kita teruskan dengan mungkin Hasan. Okay, jadi tak apa. Biar saya iklankan untuk anda semua. Jangan lupa, himpunan artis sayang Al-Quran 1.0 27 Jun 4:30 petang hingga 9 malam di Platinum Park, persiaran KLCC Ballroom 1.2. Menara Felda. Jadi kita minta semua artis untuk datang, kita penuhkan, kita dekat Hasan diri, kita adalah himpunan artis sayang Al-Quran. Terima kasih banyak Abang Amin. Terima kasih Abang Amin. Terima kasih Abang Amin. Terima kasih Abang Amin. Kembali lepas ni, kita ada power couple. Akim dan Stacey. Mata. Tidak menetap.